Esok kata kita sudah sama na ribu itu. Ayo besok. Ini kalau kalau kita martenis. Ada enggak? Ya yang masukin Nasution. Satu, dua, tiga. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funny. Gak bisa tidur. Belum tidur. Ternyata deg-degan juga. Gak bisa tidur kita. Gak tahu nih karena pertandingan pertama pikir terus. Ini belum pada tidur nih. Ayo. Mari kita coba dulu. Ini dia lapangannya guys, yang kita mau pakai. Udah kayak ini kita. Udah kayak atlet beneran. Warnanya abu-abu gini. Deg-degan banget. Gua kayak pertama kali main motor dulu, tau gak? Mau gak dipikirin tapi kepalanya mikir terus. Gak bisa tidur ini beneran. Padahal dari jam 11 sudah di tempat tidur supaya fit maksudnya. Sampai jam 4 pagi. Gak tidur-tidur. Sudah, ini dia CEO-nya sudah. Aduh, sampai juga dari pihak. Aduh, mau lihat deh, mau lihat. Iya, gua lupa harusnya gua bawa koteka ya. Selamat datang. Ini mana udah? Hah? Udah siap hari ini? Ah, belum cukur kayaknya. Ya enggak aku, kayak mau enggak acara lancar dulu. Ini udah pasti lancar kan. Ini juara. Ini yang gua tunggu nih. Gua bukan mau nungguin ini, nungguin legend ini main tenis. Iya. Dia baru latihan bentar katanya. Kita dukung ini loh. Udah ini loh, udah. Dia ngalahin siapa kemarin? Latihan. Desta udah pasti kalah. Desta. Tapi dibikin deg-degan. Orang bikin begini semes bulu tangkis. Dia main di atas netnya dikit-dikit ah. Bulu tangkis. Tipis-tipis. Kita mau tes lapangan dulu yang kita tidak pernah ngetes. Jadi Kak Duma apa Bang Ibnu sama Ririn? Kayak gini. Di gua temen gua tuh sering main sama Bang Judika sama Duma. Jadi gua support mereka walaupun tadi pagi gua latihannya sama Ibnu Jamil, diem-diem aja. Duma Judika menang jauh. Jauh. Kalau dilihat dari Bang Judika sama Bang Ibnu Jamil mungkin bisa masih 60-40 Bang Judika, tapi kalau Duma sama Mbak Ririn ini jauh. Karena Mbak Ririn ini baru latihan. Aduh mah udah kelas banget, mantap. Setengah jam masih kurang pak. Masa ini persiapannya? Persiapannya yang sebelum-sebelumnya, kalau ini kan tes lapangan doang. Ini persiapan kita sebenarnya kurang matang. Karena aku juga baru landing dari Biak kan, jadi belum sempat latihan sama Duma. Terakhir kali kita seminggu yang lalu kayaknya latihan. Tapi iya, apapun itu, kita hobi, kita suka olahraga ini. Jadi kesempatan ini kita mau manfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa meraih hasil yang maksimal. Ya? Ya. Menang kita? Harus menang. Harus menang. Karena kalau nggak menang, beritanya sampai ke kampung. Nggak bisa tidurnya ada, terus nanti kalau ada orang ini kayaknya... Kalau nyanyi sih... Euforianya lebih gitu. Rame, gitu. Oke. Tapi dari tadi sih di mobil dia ketawa-ketawa sendiri. Ibnu enggak tahu, kita belum pernah main, tapi yang jelas dia ini udah lebih berpengalaman. Ibnu udah pernah menang olahraga, dia ikut pasangan sama Gege kalau enggak salah. Dia ngalahin Gigi sama Jeje. Cuman ya itu. Ini kan lain pasangannya. Dia mungkin punya pengalaman mentalnya, udah pernah bermain di depan orang banyak, udah pernah menang. Kalau kita ini belum pernah, tapi jangan anggap enteng ya. Karena
Kita hati-hati. Kalau udah turun ke lapangan, kita udah lupa naik. Hati-hati kalian ya, Ibnu sama Jamil hati-hati karena kita kurang hati-hati. Ibnu sama ya, Jamil. Kalian yang harus hati-hati. Tuh, saking ininya tuh, saking pressernya nih sampai aduh. Ini juga udah nabrak-nabrak ini. Dia kena kenceng banget. Parah lah. Itu kenceng loh itu. Aku kalau kiri. Gua malah disemes sama dia. Maaf ya. Kenceng banget lagi itu kiri. Maaf ya, Pak. Sudah lama enggak lihat situ pakai begitu. Iya. Kurang unung lo, Bang. Unung lo. Baru bahasa Indonesia terus. Baru pada meta. Halo. Halo. Akhirnya ke Jepang. Jepang dah. Nunga Jepang. Nunga Jepang mesti hari pesta itu. Belum Desember tapi. Iya. Jangan pakai bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa Indonesia. Nanti nanti apa enggak ngerti. Salah tuh, salah terus. Dan gue mau bahasa Batak. Bo. Dalle, dalle. Unang mau bahasa Indonesia nih mulai lo mau bahasa Indonesia lo mulai ngerti. Hidup. Mau kata kita sudah sama 1000 itu. Ayo. Ini tuh kalau kita martenis. Ada enggak? Ya yang masukin Nasution. Aman. Mantap. Pasti lebih pede. Biar enggak ngantuk. Apa itu? Gak tidur kok. Bisa tidur apa? Padahal main gini-gini aja. Ayo, semangat. Semangat. Sukses ya. Sukses. Hei, banyak nih perlu buat. Biasa. Masuk ya, Rek, KPKP Bata. Oke, kita memasuki arena ruang ganti, guys. Ya, kita matching kan? Matching. Matching. Apa, Nak? Ring. Ring udah bawa dua penjaga utama. Let's go. Siapa yang pakai topi? Siapa? Randika. Randika Jamil. Oke lah. Seru, seru. Kita dapat giliran yang ketiga, guys. Jadi, ud. Lawan, lawan, lawan. Assalamualaikum. Ibnu udah datang? Oh, belum. Masih di jalan dia, takut. Masih di jalan dia. Dia kayaknya masih cari ini nih. Masih latihan apa dia? Supaya seru pertandingan kita nih. Nah, ini ruang tunggu kita. Oke. Wah. Lihat tuh. Mantap ya. Jadi kalau bapak udah datang sama mama, kalau kita kalah, oh bahaya nih. Sampai ke kampung beritanya nanti. Pesan-pesan supaya kami menang apa? Pesan-pesan. Mana bisa berdoa aja, berdoa kan pasti. Berdoa kan pasti. Apalagi? Pesan-pesan yang penting. Tenang. Ya itu. Tenang. Nanti kalau tenang gini doang aku. Enggak. Sehingga di dalam ketenangan itu ada kemampuan. Di dalam ketenangan ada kemampuan. Ada amin saudara-saudara. Ya. Nanti apa nanti? Apa pesannya? Apa? Permintaanku. Hah. Kedian nanti agak menang. Permintaanku kalian nanti agak menang. Amin. Ini Wood. Atau sama kayak kau? Ini atau sama kayak kau? Coba dulu dipakai, jangan gitu gak bisa ngeliatnya. Mama nanti jangan lupa. Ada 4 band. Hah? Habis deh. Udah habis katanya. Siulan Wiro Sablum. Yang kau. Tapi karena nggak pakai sih kak. Karena nggak pakai. Iya, kalau aku sendiri. Pakai apa nggak? Oh, buka. Atau kayak abang warna biru, aku punya juga.
Enggak sih, oke-oke aja, cuman di kesannya tuh. Kalau dari prosesnya kan orang apa kebalik nih? Kalau sekuti gimana? Ininya, gede ininya. Coba lihat. Kenapa miring begini? Iya. Yeah. Oh, dia lebih milih enggak, itu pilih pakai. Coba. Oke, guys. Kita udah siap, udah rapi. Kita udah pakai kostum yang akan kita pakai buat main nanti. Ya, kita pakai apa konsepnya biru, navy sama putih. Duma juga tuh biru, navy sama kebalikan. Putih. Ini kita kebalik. Nah, kita udah kompak banget nih. Mudah-mudahan permainannya juga kita kompak. Kalau pokoknya kita nanti mau kasih yang terbaik, kita mau apa, kita mau kasih energi yang paling the best untuk pertandingan ini, menang kalah urusan belakang, yang penting juara, juara satu. Apa strategi kita mah? Nih strategi kita bahaya kalau dia udah kayak gitu, udah bahaya. Hati-hati, ah tuh anaknya bawa ini tuh. Kita punya strategi adalah strategi mondar mandir. Ya. Jadi kalau dia yang mondar, aku yang mandir. Ya. Artinya kita muter. Pokoknya kita harus menguasai semua daerah. Kita rock and roll. Ya. Sebenarnya dengan ikut ini kita apa ya, kita seneng. Sebenarnya kita berterima kasih juga buat tim Jebret Media, Valen yang sudah menginisiasi acara ini. Kita ikut berpartisipasi untuk juga apa mengkampanyekan olahraga. Artinya kita pabrik figur juga sangat berambisi, sangat kerja keras, sangat kasih hal-hal yang kita bisa yang terbaik untuk menginspirasi masyarakat juga untuk bisa berolahraga apapun itu. Tapi kalau ini khusus couple nih, jadi kita pasangan suami istri mungkin masih jarang kita lihat olahraga bareng. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya acara ini, ada Happy Family, ada Ibnu, ada Ririn, ada Judika sama Duma, nanti pasangan-pasangan lain juga ikut berolahraga, boleh tenis, boleh apapun itu, yang penting pasangan gitu. Jadi selain kencan nonton film bareng, ya bisa olahraga bareng. Itu sih. So thank you. Bereku, Valentino Jebret, sukses buat acaranya. Mudah-mudahan dengan acara ini, tenis dan juga olahraga lain semakin diminati seluruh masyarakat Indonesia. Gaskan! Nangis mama ini. Tenang. Minum satu jeruk.
sampai situ aja. Enggak perlu kok itu sepatu mah. Ini nanti aja kalian kasih dari pinggir. Minumannya kan kalau kamu keluarin dulu dari sini. Kalau enggak iya ini dari pinggir aja. Oh, enggak berat, enggak berat. Kamu enggak usah bawa mah. Enggak usah bawa juga enggak apa-apa, Kak. Aku aja bawa mah. Nanti dari pinggir aja. Gini aja. Satu, dua, tiga. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank to run it. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me.
hard, pasti berat nak. Oh, jatuh. Yes, menang, menang. Ini pertandingan pertama kita, Juma, Judika Duma, dan kita menangkan dengan 8-1 tadi. Ya, di mana Ma? Pertandingan pertamamu? Aku, kopiku berhasil. Kopinya berhasil ya? Ah, deg-degan. Dia deg-degan ya, malah minum kopi. Aku nggak liatin orang aja. Aku nggak liatin orang, yang penting ada suara mereka di situ sama anakku aja. Aku sama sekali nggak peduli, nggak peduli. Ayo, Pak, mamain, Pak. Dia gimana? Ini, nah. Terus gas. Terima kasih, Pak Mika. Terima kasih, Pak Mika. Terima kasih, Pak Mika. Terima kasih, Pak Mika. Terima kasih, terus ya. Selesai sudah tugasku hari ini. Tanggal 29 ini cukup menyita pikiranku. Satu-satu selesai, jadi prinsipnya cepat menang biar cepat pulang. Karena anak-anak ujian. Tapi fun, kopinya berhasil ternyata menenangkanku yang deg-degan ser-ser gak bisa tidur. Mudah-mudahan bisa jadi semangat semua olahraga. Olahraga apapun, yang penting kita semangat. Sama mungkin akan ada pertandingan-pertandingan berikut ya sepertinya. Ya udah, bye-bye, sampai ketemu. Thank you. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give 100. Don't need a pack of money. Play the game like it's nothing. I'm always staying for something. Don't take for granted. Stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy. Look in the mirror. My face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I